Soal Hodge deret aritmatika. Jumlah bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400 adalah. Sebelum saya bahas, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap saya upload video terbaru, kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya. Follow juga Instagram saya di @seekorlebah_. Jumlah bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400 adalah. Okay. Setelah 300, bilangan setelah 300 yang merupakan kelipatan 6 adalah 306 ya. 306, kemudian tambahin aja 6, jadi 312, tambahin lagi 6, 318, dan seterusnya sampai sebelum 400. Sebelum 400 yang merupakan kelipatan 6 adalah 396. Gitu ya. Jadi setelah 300 dan sebelum 400 yang merupakan kelipatan 6. Apa sih yang dimaksud dengan kelipatan 6? Jadi bilangan tersebut bisa dibagi dengan 6 ya. Oke, 306 kan bisa dibagi 6, hasilnya 51. Gitu ya. Oke, ini berarti suku pertamanya adalah 306. Suku bedanya ya, beda sukunya adalah karena selalu nambah 6 berarti bedanya 6. Sedangkan ini namanya UN. Dan rumus UN aritmatika adalah A plus N min 1B. Jadi kita nyari N dulu nih. Jadi dari 306 sampai 396 ada berapa angka gitu ya. Ini UN nya adalah 396. Kemudian A nya adalah 306. Tambah B nya ini kan 6 ya. Nah kesini dikali nih. 6 dikali N 6N. 6 dikali min 1 min 6. Jadi saya langsung aja gitu ya. 6 dikali N, 6N, 6 dikali min 1, min 6. Karena B-nya 6. Nah ini kesini dikurang nih. Kurang ya. Oke, biar cepat. Jadi nggak panjang-panjang caranya. 396 dikurang 306 adalah 90. Ya kan? Oke, sama dengan 6N dikurang 6. Oke. Jadi ini 96 ya. Karena dia min, pindah jadi plus. 90 plus 6 gitu. Jadi 96 per 6N. Nah tinggal dibagi, berarti 96 dibagi 6, hasilnya adalah 616. Jadi dari 306 hingga 396 ada 16 angka. Yang menjadi pertanyaan adalah jumlah bilangan. Kalau ada kata jumlah berarti kita disuruh nyari SN. Apa sih rumus SN? N per 2, 2A plus N min 1B, dimana N nya itu adalah 16, berarti S 16 sama dengan 16 dibagi 2 per, sorry ya, 16 bagi 2, 2A, A nya adalah 306 plus N min 1, N nya 16, 16 dikurangin 1, 15 ya. Oke, B nya adalah bedanya 6. Oke, tinggal kita lakukan perhitungan. 16 dibagi 2 adalah 8. Ini kita kali 2 dikali 306. 2 dikali 6, 12 naik 1. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. 2 kali 3, 6. Jadi 612. Oke, ditambah 15 dikali 6. 6 kali 5, 30 naik 3. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. Jadi 90 ya. Oke, 8. 612 ditambah 90, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 9, 10, naik 1, 1 tambah 6, 7, 702, tinggal dikali 8. Jadi saya tuh biasanya ngitung gak usah pakai coret-coretan, kalau angkanya dikit. 8 dikali 2, 16, naik 1, 8 kali 0, 0 tambah 1, 1, 8 kali 7, 56. Oke, jadi jumlah kelipatan 6 antara 300 hingga 400 adalah 5616. Gampang banget kan? Oke, ini caranya ya. Silakan tonton ulang berkali-kali sampai benar-benar paham. Kalau sudah paham, bagikan ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham dan mengerti soal Hodge deret aritmatika. Terima kasih.